Maaf mas, bis motretan ya? Iya. Motret, siapa Putri? Putri ya? Ah. Tadi katanya suruh kesini sih, Putrinya di mana? Oh, Putrinya lagi ganti baju dulu. Oh gitu. Gitu aja dulu ya. Terima kasih mas. Model pemenang BFN atau Babes from Met mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan para fans yang telah memilihnya melalui internet. Kali ini, Putri langsung bertemu 4 orang penggemarnya. Kesempatan bertemu dengan model favorit tak disia-siakan penggemar Putri. Penggemarnya pun bisa mengikuti proses pemotretan Putri. Sekarang after ketemu gue, lu gimana? Ya, kalau gue sih... Ya, seru ya karena biasa ya kak, gue kan graphic design, gue kadang suka ngeliat ya, model dan hasil foto tuh kak suka beda. Nah, kalau di sini gue lihat sendiri, ya sama hasil fotonya sama orang aslinya, sama foto jenis doang ya. Iya. Oh, gitu ya. Itu pendapat gue nih, jadi gue asli di foto sama enggak juga gue cantik ya. Iya, kita kemana ya? Tapi gimana? Kamu lu kayak deketan sini dong Rasya. Kamu jojo banget dari aku. Kamu takut dimarahin sama kamu ya? Iya, Allah. Lu banyak di atas sih. Ah, aku yang cemburu loh jadinya. Kok jadi aku yang marah? Kamu dulu deh kamu. Apa? Yang tadi, gimana? Kalau aku sih ngeliatnya, apa ya, bener sih, lebih fotogenik juga, terus habis itu... Tuh, lebih fotogenik. Kata mereka enggak loh. Oh, maksud sih? Kata mereka tadi sama aja kan. Maksud sih? Asli sama lain, pokoknya sama cantik. Berarti kamu tuh lainnya sendiri. Gimana sih? Nah. Enggak sih, maksudnya... gitu, ya oke, okay, oke. Terus juga dari bunyinya juga. Kalau kata John Mayer tuh, your body is a wonderland. Wow. Apa tuh artinya tuh? Bahasa Indonesia. Bahasa siapa tuh wonderland? Jadi, Udah hayal dong. Ya? Hah? Enggak dong. Berantak di jalan. Kepala nih. Belum aja buat ngapain. Oh, kepala nih. Oke, apa? Iya, maksudnya, ya proporsional. Motornya, semua motornya keren banget. Motor gue keren-keren. Oke, baik-baik. Kukul semua, pokoknya. Rock. Dia all rock. Thank you. Right up in space, she was a listener. She left before I had the chance to stay. Oh. Setelah sesi pemotretan, masih ada serangkaian tahapan lagi hingga majalah naik cetak dan dinikmati pembaca. Hasil foto diseleksi lalu diedit secara digital terlebih dahulu. Berbagai motivasi melatar belakangi proses editing sebuah foto. Setiap jenis fotografi memiliki batasan-batasan tersendiri untuk proses editing. Ada yang ketat, namun ada juga yang longgar. Misalnya, foto jurnalistik punya batasan yang ketat. Seorang foto jurnalis harus menghasilkan foto apa adanya, sesuai kenyataan. Pemotretan model yang telah dilakukan oleh fotografer populer juga harus melewati proses editing. Namun, sifatnya hanya sebagai retouching atau menghaluskan saja, tidak mengubah gambar aslinya. The noise that she made kept me away. Ini yang saya katakan sebagai retouching datar, tapi bukan sebagai olah digital atau yang orang lebih kerap sebut sebagai digital imaging. Kalau untuk olah digital ataupun digital imaging itu cenderung lebih banyak merubah dari si gambar asli dari si foto itu. Misalnya seperti backgroundnya di masking kemudian diganti dengan objek yang lain, atau misalnya si objek gambar dipindahin ke dalam suatu bentuk atau kontur tertentu atau apa. Sebenarnya kalau dari segi tools yang ada di software-software saat ini, untuk misalnya underexposure ataupun overexposure, itu bisa dikoreksi di software. Tapi dengan catatan, bukan berarti semuanya itu bisa dikoreksi totally oleh software-software untuk
untuk pengolahan digital ini ataupun koreksi foto ini. Karena ada batasan-batasan toleransi koreksi yang bisa diterima oleh software. Tuh, jadi pada saat kita melakukan pemotretan, konsep, tema, terus kemudian teknik atau teknik apa yang akan kita gunakan untuk dalam pemotretan itu, semuanya kita pikirkan dari awal. Supaya pada saat setelah selesai pemotretan, file tersebut nggak perlu terlalu banyak mesti kita retouching dan apapun kita ubah lagi di software. Setelah gambar ini saya retouching, gambar ini kalau untuk di media, kita akan melarikan gambar ini ke bagian layout ataupun di bagian prepress kita, dan mereka akan melayout foto-foto ini untuk di majalah serta untuk pemilihan gambar-gambar mana yang akan di layout di dalam sebuah majalah. Setelah melalui proses editing, foto yang telah jadi dikirim ke bagian layout atau desain tata letak untuk proses akhir percetakan. Ya, kita terima dari fotografer ada beberapa foto, terus kemudian kita pilih di tim artistik sini ya. Kita menentukan di sini, untuk edisi ini ada 3 pilihan cover nih. 1, 2, 3 ini. Ya. Terus selanjutnya kita masukkan ke dalam template yang sudah ada di kita. Yang sebelumnya juga kita sesuaikan dengan warna yang keluar di percetakan. Kalau warna dari kamera ini kan biasanya bentuknya RGB. Kalau output di percetakan ini harus CMYK. Terus kemudian setelah itu dimasukkan ke template yang sudah ada. Ya sedikitnya gitu, sama gelap terangnya kita juga bisa atur. Kalau sesuai dengan ini, karakter foto itu sendiri, kadang dari sana tuh cenderung gelap, kita harus menerangkan, harus kurangin apa, harus kurangin apa, supaya lebih terang di sini, lebih bagus untuk kita. Olah digital membantu fotografer mengoreksi hasil jepretan sesuai keinginan. Tapi jangan salah, tak semua kesalahan teknik bisa diperbaiki secara digital. Jadi tetap saja dibutuhkan hasil foto terbaik. Arahkan terus lensamu untuk membidik lebih dekat. Jika hasil fotomu tak cukup bagus, itu berarti jarakmu yang tak cukup dekat. Saksikan terus Mata Lensa, jumpa lagi minggu depan. Ciao!